Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sayang. Mau memberikan uang itu ke Elsa, suruh Elsa gugurin kandungannya. Iya. Terima kasih informasi yang udah kalian berikan kepada saya. Sama-sama, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Kalau kalian ingat sesuatu, tolong langsung kabarin saya. Semoga informasi dari kita bermanfaat ya, Bang. Thank you. Makasih ya sekali lagi. Iya, sama-sama, Mbak. Kami pamit ya. Permisi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duh, aku kenapa kepikiran terus? Aku ketemu Ricky di sini, sedangkan pas sekali Elsa belum pulang. Aku cemas sekali. Aku takut Elsa kenapa-kenapa karena Ricky. Ma, tadi kamu dengar nggak aku ngomong apa? Iya, aku dengar kok. Kamu seneng karena hasilnya baik kan? Iya. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Aku juga seneng sekali. Semua hasilnya baik. Kamu sehat-sehat ya. Amin. Moga-moga selalu begitu ya, Maya. Elsa? Apa? Mama? Kamu kok di sini? Astaga, jangan-jangan dugaan aku benar. Elsa sama Ricky kesini. Tadi aku habis lunch sama Nino, Pak. Terus dia tiba-tiba ada meeting mendadak, terus pergi duluan. Pas aku mau pulang, aku ngerasa gak enak badan, makanya aku mampir dulu ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Dokter bilang apa? Dokter bilang kamu sakit apa, Sa? Harus bikin papa dan mama yakin kalau anak di kandungan gue adalah anak Nino. Apapun kenyataan yang sebenarnya, gue harus sampaikan kabar ini ke orang tua gue. Ma? Pa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sayang, kamu hamil. Selamat ya. Apa ada orang tua Elsa di sini ya? Apa Elsa yang manggil mereka? Tenang, Rick. Jangan gegabah. Lo harus pikir.
pikirin langkah selanjutnya. Mending sekarang lo pergi dari sini. Kamu beneran hamil? Iya, Ma. Alhamdulillah. Doa papa dijabah sama Allah, Ma. Andin hamil, Elsa hamil. Tahun depan kita punya 2 cucu baru. Dijaga kandungannya ya, Sa? Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Pa. Alhamdulillah, ya Allah, papa. Syukur sekali. Berarti aku salah sangka. Elsa gak sama Ricky kesini. Iya, semoga. Iya, ini benar. Anak di dalam kandungan gue adalah anak Nino. Buah cinta gue dan Nino. Udah kalau gitu papa antar kamu pulang ya. Ayo, ayo. Apa mungkin keterangan dari band Unicorn itu bisa ngebantu kita, Mas? Tapi kan kita gak tahu, Mas. Yang ketemu sama Roy itu Elsa atau bukan? Saya akan coba cocokkan informasi dengan keberadaan Elsa. Tapi gimana caranya? Itu kan udah 4 tahun yang lalu. Kamu mau cari tahu gimana? Sebentar. Halo, Pak. Selamat malam. Ada apa ya, Pak? Malam, Ren. Ren, tolong besok kamu ke Maratu. Kamu tolong cek dari sebelum tanggal 21 Februari 2017 sampai tanggal 21 Februari 2017. Apa aja schedule Elsa? Karena pada saat itu kan Elsa masih jadi brand ambassador kita. Barusan saya ketemu sama teman-temannya Roy di Unicorn Band. Dan informasi yang mereka bilang, di tanggal tersebut, Roy sempat bertemu dengan seorang perempuan. Dan saya curiga itu Elsa. Baik, Pak. Saya akan cek. Ya, makasih, Ren. Oh iya, Pak. Ada yang mau saya laporkan juga, Pak. Soal apa? Soal Ricky, Pak. Ricky? Ricky kenapa? Iya, saya sempat ngobrol sama omnya. Dan ada kemungkinan kalau bukti foto yang Ricky liatin ke kita waktu di Pandora Cafe itu adalah bukti palsu, Pak. Bukti palsu? Iya, Pak. Besar kemungkinan kalau itu adalah sesi foto untuk artikel majalah, Pak. Oke. Jadi ternyata Ricky dan Elsa mau membohongi kita. Iya, sepertinya begitu, Pak. Saya juga masih nunggu follow up dari omnya. Dia yang akan carikan majalahnya, Pak. Oke, Ren. Kamu terus pantau ya? Dan selalu kabarin saya. Baik, Pak. Sama-sama. Makasih, Ren. Kenapa? Randy barusan bilang. Sepertinya Elsa sama Ricky membohongi kita, nih. Ricky gak ambilin Elsa. Ada kemungkinan foto yang Ricky tunjukin ke kita waktu itu. Itu foto artikel majalah. Waktu Elsa sama Ricky foto. Jadi maksud kamu Elsa sama Ricky itu bekerja sama untuk bohongin kita? Masih kemungkinan. Artikel lagi dicari sama Randy. Tapi kemungkinan besar seperti itu. Kalau memang memang Elsa ngelakuin itu sama kita, berarti Elsa jahat banget dong. Mengkambing hitamkan aku sebagai pelakunya, Mas.
kamu yang sabar ya.